Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Berkurangnya permintaan pasar berdampak pada turunnya harga jual apel di tingkat petani. Turunnya harga ini dirasakan oleh para petani karena biaya produksi tanaman apel yang tinggi. Terlebih ketika kondisi cuaca yang kurang mendukung, bunga rontok sehingga tidak bisa menjadi buah apel. Beginilah yang terlihat di kawasan sentra penghasil apel di kawasan Tulung Rejo, Bumi Haji Batu. Aktivitas para petani apel sudah terlihat sejak pagi, baik untuk penyemprotan, perempesan daun maupun aktivitas lainnya. Memasuki musim kemarau, permintaan apel mengalami penurunan, sehingga harga jual pun ikut turun. Saat ini harga apel anak kualitas baik dijual di kisaran 7 hingga 8 ribu per kilogram, dan untuk jenis mana lagi lebih tinggi sedikit. Memasuki pergantian musim dari penghujan ke kemarau berdampak pada tanaman apel. Perubahan cuaca ini berdampak khususnya pada bunga apel yang mengalami kerontokan, sehingga tidak bisa menjadi buah apel. Akibatnya, petani harus mengulang kembali proses dari awal hingga tumbuh bunga, yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, khususnya untuk obat-obatan, pupuk, dan tenaga kerja. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, akibat faktor cuaca, biaya perawatan bisa semakin meningkat. Kondisi cuaca panas dan tiba-tiba turun hujan, berakibat bunga apel berwarna kecoklatan dan rontok. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan perawatan tanaman apel yang kondisi lahan semakin tahun semakin berkurang. Petani banyak yang membongkar pohon apel dan mengganti dengan jeruk maupun sayuran karena biaya produksi yang semakin tinggi sementara harga jual apel rendah. Kalau musim kemarau sih tidak ada pengaruhnya. Cuma kalau di pertengahan musim kemarau itu ada hujan, bunganya itu jadi pengaruh, jadi gugur. Jadi mulai nol lagi. Jadi untuk bisa berbunga lagi ya nunggu ini satu berikutnya. Ya, satu sesi lagi. Jadi antara 5 bulan. Itu bulan. Biaya juga besar, Pak, ya kalau gitu? Iya, sama. Biayanya sama. Jadi kayak sama kayak perawatan sebelumnya. Pak, tapi dengan harga jual segitu gimana, Pak? Masih ya masih ini minus. Minus jadi, sekali, Pak. Jadi minus perawatan sekali. Perawatan lebih besar daripada penghasilan. Iwan Ikmawan melaporkan.